Baik, bertemu kembali untuk kita bawakan kepada anda lebih banyak kupasan berkenaan dengan serangan Israel ke atas Iran, dan bagi anda terus dapatkan maklumat dan informasi terkini melalui laporan langsung di astrawani.com, yang mana kalau boleh kita paparkan antara laporan yang terkini yang dapat kita bawakan setakat pukul 4 petang. Menteri Luar Belanda menyatakan situasi di rantau Israel-Iran sangat membimbangkan dan perkembangan itu akan terus dipantau oleh negara-negara barat dan untuk melihat perkembangan di Asia Barat. Dan selain daripada itu, kenyataan daripada pakar yang kita temubual di Astro Awani yang dah saksikan temubual penuhnya, apabila pakar undang-undang daripada UK menyatakan bahawa OIC dan juga Majlis Keselamatan PBB tidak lagi berfungsi di waktu ini. Selain daripada itu, tiada kerosakan pada loji nuklear Iran itu yang disahkan oleh Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA. Tapi untuk waktu ini, kita bawakan kepada anda untuk kupasan selanjutnya berkenaan situasi di Iran bersama-sama dengan Profesor Mahathir Dr. Hafizi Muhammad Nur, Penasihat Kehormat Humanitarian Care Malaysia, MyCare. Terima kasih Doktor bersama kami di waktu ini. Tapi persoalan pertamanya, sebelum kita masuk kepada isu Iran itu, Doktor, adakah misi kita untuk ke Gaza yang dibawa oleh MyCare akan terjejas susulan serangan ini, Doktor? Itulah harapan, tinggi harapan. Misi ini akan berjaya memecah sekatan dan flotila sampai ke Gaza dan dapat memunggah barang-barang keperluan yang bertanifnya, beratnya sekitar 5,000 tan berupa ubat-ubatan yang sangat diperlukan, makanan dan sebagainya kepada penduduk Gaza yang menanti dengan penuh harapan. Itu adalah harapan kita dan kita tidak berganjak sedikit pun daripada keyakinan tersebut. Cumanya macam yang kita ikutilah perkembangan semasa dan serantau, seperti yang disebutkan tadi bahawa keadaan ketegangan masih lagi menyelubungi rantau Asia Barat. Dan kita berdoa agar ini tidak merebak, tak berlaku conflagration ataupun escalation, dan kedua-dua pihak sekadar mengambil tindakan deterrent ataupun menghalang daripada serangan ataupun peperangan ini merebak. Jadi itulah harapan kita, tak sedikit pun berganjak, cuma kita masih memantau supaya memastikan keselamatan sama ada ahli anggota flotila termasuklah rakyat Malaysia yang jumlahnya 19 orang yang akan menaiki kapal mungkin 21 ataupun 22 hari bulan nanti. Doakanlah insya-Allah seluruh rakyat Malaysia atas kejayaan misi dan keselamatan mereka dan juga penduduk Gaza. Seterusnya, Doktor, melihat kepada serangan Israel ke atas Iran ini secara khusus, apakah ada juga kebimbangan krisis kemanusiaan yang ketika ini berlangsung dan berlaku di Gaza akan merebak ke negara-negara jiran Palestin ketika ini, termasuk juga Iran? Adakah serangan Israel itu juga kita boleh jangkakan akan lebih memburuk, memandangkan tidak ada kuasa dunia yang mampu menekan Israel daripada menghentikan serangan-serangan sedemikian, Doktor? Ya, sebenarnya kita tak boleh nak jangka apa yang bakal terjadi. Cumanya saya ingin memberikan satu atribut ataupun satu gambaran kepada Israel ini sebagai pembuli dan juga budak nakal. Yang mana dia cuba-cuba untuk mengheret kuasa besar yang melindungi dia, iaitu Amerika, supaya terlibat dalam peperangan yang dia sangat-sangat berharap akan merebak dan escalate ke peringkat serantau berdasarkan kepada tindakan biadab dia menyerang konsulat Iran di Damsyik. Itu semuanya suatu tindakan untuk memancing dan menimbulkan ketegangan di rantau tersebut yang memang sudah tegang pun sejak berlakunya serangan Israel ke atas Gaza. Cumanya kita berdasarkan kepada serangan ke Isfahan Iran yang kita mengikutinya dengan rapat, setakat ni drone yang dilancarkan oleh Israel adalah 3 sebagaimana yang dilaporkan. Namun kita tak pasti adakah ini satu bentuk sham, satu bentuk penipuan, apakah ia benar-benar satu serangan yang dilancarkan oleh Israel. Rasanya macam tidak ada kenyataan resmi daripada pihak Israel dan
Dari pihak Iran pula, kita dapati mereka hanya melaporkan ya, serangan itu, tapi tidak pula memberi implikasi bahawa serangan ini direct ataupun daripada Israel, ataupun mungkinkah ia hanya dilancarkan oleh proksi ataupun musuh-musuh yang bersekongkol dalam rangkaian apa ni, pertahanan ataupun rangkaian penyerangan pihak Israel itu sendiri. Jadi buat masa ini saya rasa dengan kedua-dua pihak bermain suatu sikap cuba untuk mengancam di antara satu sama lain, tapi apakah benar-benar ia akan benar-benar mengancam dan kemudian merebak menjadi satu konflik yang tak terkawal, itu kita tidak dapat nak pastikan. Buat masa ini saya rasa kita tak perlu bimbang. Saya, pada pandangan saya dan perkiraan saya, ini tidak akan merebak sebab Iran telah pun mengambil langkah-langkah deterrent dengan Rusia telah deploy senjata-senjata yang terkini, yang termoden, SU-34, kemudian peluru berpandu S-500 yang sudah pasti ya, merupakan satu deterrent ataupun akan mengelakkan Israel daripada mengambil langkah-langkah retaliation seperti yang mereka laung-laungkan ataupun ugut setakat ini. Jadi itu sehinggalah ada kepastian. Bagi saya ianya satu bentuk sham, satu bentuk penipuan yang kita tidak dapat nak buktikan, dan juga is evidence yang tidak cukup untuk mengatakan bahawa Israel benar-benar melancarkan serangan ke atas Isfahan. Tapi evidence-nya ada, maksudnya serangan itu berlaku, cuma belum ada pihak yang benar-benar mengisytiharkan bahawa mereka bertanggungjawab dan melancarkan serangan tersebut. Dan Israel juga, Iran juga mengambil sikap memberikan laporan tetapi tidak pula menuduh bahawa serangan ini dilancarkan oleh Israel. Mungkin secara tidak langsung, tapi tidak dengan rasminya mengisytiharkan. Dan sebagaimana kita tahu, Iran telah flash ataupun telah berikrar sekiranya Israel mengambil langkah-langkah provokasi seterusnya, itu dengan sebenarnya melancarkan serangan, bahawa Iran tidak teragak-agak untuk mengambil langkah membalas ataupun retaliation, istilah yang digunakan, with a bigger slap ke atas Israel. Itu kedudukannya. Saya masih menantilah kalau ada pengesahan dan juga ada perkembangan selanjutnya sebelum kita boleh mengulas lebih yakin dan pasti lagi. Itu berkenaan apa yang berlaku terhadap Iran bila berdepan dengan serangan sedemikian. Tapi dalam masa yang sama, Doktor, kita juga sedang menyaksikan perdebatan terbuka di peringkat Majlis Keselamatan PBB untuk menentukan nasib Palestin sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam masa yang sama, ia ada kaitan dengan solidariti yang cuba ditunjukkan secara berterusan daripada Houthi sehinggalah ketika kini Iran. Jadi apakah yang berlaku di rantau ketika ini akan menjejaskan perdebatan dan pengundian di peringkat Majlis Keselamatan PBB itu, Doktor? Okey, sebenarnya kalau kita melihat perkembangan serantau, terutama di Teluk Parsi, Selat Hormuz, yang saya telah mengikuti perkembangan tersebut di rantau di Teluk Parsi. Setakat ini 6 kapal yang berdaftar di Israel telah pun ditahan oleh Iran. Jadi ini adalah merupakan langkah-langkah yang boleh mencetuskan ketegangan yang lebih besar dan mungkin akan menimbulkan krisis. Krisis harga minyak, dan sebab ini adalah satu daripada dua laluan penting bahan api dunia. Selat Hormuz kalau dilakukan sekatan, mungkin ianya akan menjejaskan bekalan dan juga harga akan melambung naik. Kemudian yang kedua, kita tahu Houthi juga tidak berhenti daripada melancarkan serangan dan juga ancaman ke atas perkapalan di Laut Merah. Ini satu lagi laluan penting. Jadi ini adalah antara senjata yang boleh digunakan dengan ampuh
oleh pihak Iran dan juga sekutunya sama ada Houthi maupun Hezbollah. Juga kita kena perhatikan kerana Hezbollah ketika Israel Iran melancarkan serangan ke atas Israel tindak balasnya, kita lihat Hezbollah juga melancarkan beberapa serangan ke Bukit Golan di tempat-tempat yang paling sensitif seperti Ariel, kemudian Nabatim dan sebagainya, tempat-tempat sensitif. Sama ada ianya berhampiran dengan nuklear reaktor Israel dan juga command center yang digunakan oleh Israel untuk melancarkan serangan ke atas konsulat Iran di Damsyik dan beberapa kemusnahan dan juga akibat sasaran serangan tersebut dilaporkan. Ini tak siapa pun boleh menafikan, walaupun Israel mengatakan kita berjaya menembak jatuh 110% daripada drone dan ballistic missile yang dilancarkan. Namun beberapa buah ketiga sekalipun itu pun sudah cukup damaging ataupun sudah cukup memberikan ancaman. Baik, kembali kepada persoalan perdebatan masyarakat antarabangsa. Kita sebenarnya sudah letih ya, dengan Majlis Keselamatan yang saya kira sudah lumpuh, walaupun mereka membuat keputusan 14 menyokong gencatan senjata, resolusi gencatan senjata, dan Amerika kali itu telah mengambil sikap berkecuali ya, dia tidak memveto, walaupun ini juga merupakan suatu lakonan daripada Amerika kononnya untuk mengelak daripada terus menjadi kutukan masyarakat antarabangsa. Dengan keputusan sedemikian pun, resolusi tersebut tak dapat dilaksanakan. Jadi saya rasa tuntutan daripada beberapa negara, khususnya daripada Spanyol, kemudian daripada Norway, yang menuntut supaya Palestin diberikan pengiktirafan sebagai sebuah negara yang berdaulat, itu sepatutnya mendapat sokongan seluruh masyarakat antarabangsa. Jadi saranannya ialah seluruh dunia ya, yang memihak ataupun yang sepatutnya memihak kepada perjuangan Palestin ini bersama-sama dengan beberapa buah negara Eropah yang terkehadapan untuk menuntut kedaulatan negara Palestin, sebab sama ada bangsa-bangsa bersatu, Majlis Keselamatan, persidangan agung ataupun Majlis Keselamatan sekalipun tak dapat kita harapkan berdasarkan pada track record, bukan sekali ya, dalam konteks selepas berlakunya operasi Taufan Arafah. Doktor, saya minta maaf, Doktor Zabri, saya terpaksa mencelah di sini, Doktor. Sebab tukar masa, tapi kita sangat menghargai pandangan Prof dan Doktor tadi sebentar tadi berkenaan dengan bagaimanakah seharusnya pakatan lebih kuat dan khususnya perdebatan di peringkat Majlis Keselamatan itu bukan hanya sebagai retorik semata-mata, tapi seharusnya menghasilkan suatu natijah yang bermakna khususnya untuk Palestin. Terima kasih, Profesor Madya Dr. Hafiz Muhammad Nur, Penasihat Kehormat Humanitarian Care, Malaysia MyCare, dan selain daripada apa yang berlaku di Iran ketika ini, MyCare juga dalam usaha untuk membawa flotila kemanusiaan daripada Istanbul menuju ke Gaza, dan kita juga mendoakan supaya misi itu berjaya. Tapi itu sahaja untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.